Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa ketemu lagi teman-teman dengan saya Dek Channel. Semoga kabar sehat buat teman-teman dimanapun berada. Langsung saja saya membuat video motif 2N lagi punyane rekan di Surakarta ya. Langsung saja seperti ini penampakannya, yang seperti sudah-sudah saya bikin modelnya seperti ini, bentuknya seperti ini gitu bro. Sama lah ya seperti yang sudah-sudah saya bikin itu, punya saya itu. Jadi seperti ini modelnya, ini tampilan depannya seperti ini, kemudian belakangnya seperti ini. Ini cek DC-nya pakai RCA. Kemudian ini antenanya ya, antena. Kemudian panel depannya seperti ini. Ini VU sinyal. VU sinyal. Kemudian indikator receive RX, ini yang hijau buat RX. Kemudian yang merah buat TX. Kemudian ini pot jalannya. Ini extra speaker. Ini on off-nya. Kemudian ini extra mic. Nah, potensio ini tiga. Ini RF gain ya. Ini sequel. Kemudian yang kiri itu volume. Seperti itu teman-teman. Kemudian extra mic-nya seperti ini. Saya pakai kabel stereo. Kemudian untuk konektornya juga pakai ini, konektor yang buat rig ya. Kemudian handle-nya pakai handle extra mic ini yang ada di tokoan itu. Ini dalamnya sudah ada speakernya, speakernya sudah di dalam itu. Kalau kelihatan, ini speakernya di dalam yang gede. Kemudian lubang yang kecil ini adalah mic kondensornya yang kecil ini ya. Ini ada lubang kecil. Nah, ini nggak kelihatan ini ya. Ya yang kecil ini kondensor. Jadi seperti itu. Kemudian untuk power supply saya menggunakan 12 volt 1 ampere seperti ini, bekas ini saya ambil di loakan, pakainya 12 volt 1 ampere ini buat power supply nya itu. Langsung aja ya dicoba. Pertama-tama masukin dulu ini SWR biar tidak lupa, nanti takutnya mengejem ya pasang strum. Oh ya, untuk dalemannya ya, untuk dalemannya belum dicoba ini, maaf teman-teman. Dalemnya seperti ini, seperti ini untuk dalemannya. Ini adalah HT-nya, HT2N-nya yang sudah saya pasang, saya belah ya, buka itu loh. Gitu. Ini pakai box aluminium 0,8 mili. Jadinya agak silau ini kena cahaya ya. Seperti itu. Ini S-meternya, ini deep switch pocelannya ya. Kemudian ini power on off, extra speaker. Yang bawah itu ada handle extra mic sama potensio, sequel, volume sama RF gain seperti itu. Kemudian ini untuk DC filter PHI-nya seperti ini. Ini antena. Ini pakai 71 ya, bawaannya ini
Ini HT masih original, gel-gelan itu masih original ya. Pakai panel 71. Ini outputnya sekitar 4,5 watt. Gitu, ini dalamnya ya, teman-teman. Kemudian saya coba buat cek wattnya. Saya pakai SWR Daemon. SWR Daemon. Langsung saja tak coba ukur wattnya ya. Ini DC-nya dipasang dulu. DC volt apa? Tegangannya. Kemudian konektor antenanya. Satu. Kemudian adaptornya dicolokin. Terus handle mic pasang dulu. Ya, seperti itu. Kemudian apa ya? Ganjil dulu ya biar agak dengak. Kameranya kurang turun ya sih. Ini dulu. Seperti ini. Langsung ini untuk ke on off-nya. Ya, udah nyala. Nyala ya, teman-teman, itu biru untuk LED-nya. Karena sesuai dengan permintaan disetting di 870 148.7000. Jadi untuk di frekuensi yang bawah ataupun yang di luar permintaan itu mungkin agak kecil sinyalnya, wattnya agak kecil. Jadi untuk posisinya itu dimajinkan disetting di 87.7000 di seperti ini. SWR sudah di skala 5 watt ya. Saya coba transmit ini handlenya itu kalibrasi dulu tuh sampai mentok ke kanan. Untuk SWR nya saya pakai dummy ya, belum pakai antena. 1:1,2 bagus lah, lumayan. Kemudian untuk wattnya itu 4 watt, begitu, sekitar 4 wattan ya. Demikian teman-teman hasilnya. Ini di sekitar 4 watt. Begitu. Watt ya. Seperti itu hasilnya, teman-teman. Kemudian untuk receive-nya coba untuk receive. Untuk receive saya menggunakan antena Hustler ya, tapi ya bukan buat 2 meteran. Saya pakai yang buat FM, obrik FM. Seperti itu. Ini di kepala 8 enggak ada orang ya, apa enggak ada yang break. Jadi di kolongan dulu. Nah, ini ada sinyal. Seperti itu. Agak sepi ya teman-teman ya. Ya
Nih. Nih Mbah, selamat pagi Mbah. Segitu. Speakernya Ini di lagi dalam. ada radio apa Mbah? Dagangan radio apa Mbah? Mbah. Coba untuk di RP apa? Or ini ya, repeaternya Itu rapi kalau ini. Nah, ini. begitu dengar suara saya, lu langsung disaut. Waktu masih di Ini hotel dulu kan. RPU-nya rapi yang di mana ya? Gunung Gunung Rau atau apa ya? Atau di es matanya berfungsi. Itu teman-teman hasilnya. Hasil dari modifikasi 2N menjadi ya seperti inilah. Gitu. Jadi cukup sekian dulu teman-teman video yang saya bikin. Kalau ada pertanyaan atau mungkin tanya-tanya silahkan di kolom komentar ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.